Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabar? Tentunya baik-baik saja kan? Nah, pada video kali ini aku akan membuat ikan bakar ala Desminiarti. Untuk bahan dan cara membuatnya, silahkan tonton video sampai selesai ya. Nah, ini aku punya ikan laut, sejenis ikan kakap. Kalau di sini di daerah saya menyebutnya ini ikan kelasayan. Ini sudah saya bersihkan. Terlebih dahulu kita kasih perasan air jeruk biar menghilangkan bau amisnya. Nah, ini sih kita sisihkan dulu. Nah, kemudian kita siapkan bumbunya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, gula merah, tomat, daun jeruk, daun salam, terasi, asam jawa, serai, cabai merah besar, cabai merah kecil. Nah, semuanya ini kita blender terlebih dahulu. Cabai merah besar, cabai merah kecil, tomat, gula merah, terasi, asam jawa kita larutkan ke dalam air. Kita buang bijinya. Panaskan minyak goreng. Kemudian kita tumis semua bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan serai, daun salam, daun jeruk, kita suwir-suwir biar lebih harum. Nah, jika sudah harum, kita tambahkan air asam jawa, tambahkan garam, tambahkan terakhir penyedap rasa. Nah, aku tambahkan kecap manis sedikit. Nah, bumbu olesnya sudah matang. Kita matikan kompornya. Kita letakkan ikan di atas pemanggangan. Siap kita panggang. Nah, selanjutnya kita panggang ikan di atas arang yang sudah disiapkan tadi. Kita panggang setengah matang. Alihkan ikannya. Kemudian kita olesi bumbu yang sudah disiapkan tadi. Kita balik ikannya, balik lagi.
kita olesi lagi. Sekali lagi guys, kita oles kembali sampai bumbunya habis. Kita masak sampai ikannya matang. Kita balik sekali lagi biar ikannya benar-benar matang. Nah, ikan bakarnya sudah matang, kemudian kita angkat. Ikan bakarnya kita sajikan dengan lalap timun dan tomat. Nah, ikan bakarnya sudah siap disajikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.